Materi pada perkuliahan hari ini adalah mengenai indikator pembangunan. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Indikator pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya serta perbandingan terhadap negara lainnya. Kita tilik evolusi indikator ekonomi. Evolusi yang terjadi pada makna economic development mengakibatkan terjadi evolusi pada alat ukurnya. Jadi senantiasa berubah ya, pengukuran itu tidak stagnan. Nah, kalau kita lihat paradigma tradisional, pembangunan ekonomi disamaartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian digunakanlah pertumbuhan GNP, Gross National Product. Indikator pembangunan. Jumlah populasi negara yang bersangkutan belum masuk ke dalam indikator tersebut. Maka, indikator alternatif yang ternyata lazim digunakan hingga kini adalah GNP per kapita. Nah, sekarang kita lihat paradigma baru pada tahun 1950 sampai 1960. Saat GDP growth tidak hingga, tingkat kesejahteraan bangsanya signal negatif terhadap makna pembangunan. Ini menjadi koreksi baru bagi indikator pembangunan. Sejak saat itulah pembangunan ditekankan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang harus digunakan tidak hanya indikator ekonomi, melainkan indikator-indikator sosial seperti Human Development Index, Physical Quality of Life Index, dan juga mempengaruhi indikator pembangunan suatu negara serta negara lainnya. World Bank menggunakan GNI per kapita sebagai indikator yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan. Kemudian GNI per kapita ini pada setiap negara diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, dan pada middle income countries itu ada middle up dan middle low. Jadi ada 4 bagian pengelompokan. Bank Dunia resmi mengelompokkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas. Hal ini dikarenakan pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia naik jadi 4.050. Indonesia masuk kategori middle up. Gambaran peringkat Indonesia ukur melalui indikator GNI per kapita. Kita bisa lihat dari 2 metode tersebut, Indonesia memiliki ranking yang sedikit berbeda berdasarkan 2 metode pengukuran, yaitu Atlas Method dan P3 Method. Dalam World Bank Development Report, GNI per kapita sebagai indikator pembangunan selalu dilaporkan dalam 2 metode, kurs pasar dan purchasing power parity atau P3. Perbedaan mendasar pada kedua metode tersebut adalah pada nilai exchange rate guna pengkonversian nilai dalam mata uang dalam negeri menjadi dolar Amerika Serikat. Perhitungan GNI per kapita menurut kurs pasar yaitu menggunakan official exchange rate dan P3 menggunakan real exchange rate. Esensi dari GNI per kapita dalam P3 ini supaya mengeliminasi perbedaan daya beli dari sejumlah mata uang yang sama pada negara yang berbeda. GNI per kapita selalu diharapkan untuk mampu mendeskripsikan mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pada tiap negara, serta dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan yang ada. Namun, dalam penempatannya sebagai indikator pembangunan, harus diperhatikan kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan, pendekatan GNI per kapita masih sangat cocok dan masih relevan untuk digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendekatan GNI per kapita menjadi indikator yang paling mudah digunakan dan mendekati reliable.
Sementara kekurangannya masih bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita negara tersebut. Kemudian juga kelemahan di dalam metodologis. Berikutnya adalah indikator Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa indikator lain selain indikator ekonomi yang dijadikan tolok ukur dalam pengukuran pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran ini digunakan oleh UNDP untuk menerbitkan seri Human Development Report. Produk pembangunan yang dicapai dengan HDI adalah Health and Longevity atau usia harapan hidup, Education, dan Living Standard. Ya, berikut dimensi dari HDI atau IPM yaitu Longevity, Knowledge, and Living Standard. Kelebihan dan kelemahan HDI atau IPM yaitu dapat menunjukkan prestasi suatu negara dalam meningkatkan kapabilitas manusianya dalam bentuk ranking yang dapat dibandingkan dengan negara lain. Kelemahannya merupakan indeks agregat yang terdiri dari 3 komponen sebagai ukuran harapan hidup, lama rata-rata lama sekolah, dan juga living standard. Nah, apa itu human development? Berikut gambarannya menurut UNDP. Concept of development that has to do with the creation and improving of living conditions where people can develop their full potential, can have a long and healthy life, can have access to an appropriate education system, can develop their potential to the fullest and be productive in order to have the opportunity to live according to their needs and interests. Human development in this aspect is about expanding the choices people have to lead qualitative lives. It is exactly those people who should be in the center of development process. Thus, human development means the capability for a long and happy life, for a qualitative education, and participation in economy to lead a life with dignity. Furthermore, the development does not concentrate on the amount of money a person gets, but on how much is invested in people. For example, as we know, the money can be used for medicine purchase, but also for the purchase of narcotic substances. Money can be used for military equipment, but also for construction of schools. Human development fights inequalities and promotes a life with dignity for all people worldwide, regardless of their origin, gender, and skin color. Sustainable human development means the creation of the same opportunities for next generations who have the same rights as their parents for a dignified life. The ethnical, political, social, economic, gender inequalities are some of the barriers for sustainable human development. They are the source of conflicts, aggression, and other problems that disable a dignified life and have devastating long-term consequences. Sustainability is a crucial aspect considering the growth of population, which causes a higher consumption, which on the other hand damages living environments beyond its capacities. Based on data, with the growth of population in a world with 7 billion people this year, in 2050, the number will be approximately 9 billion. We buy new cars only because they look more striking. We buy new computers, new phones. If we don't stop doing this, we won't be able to stop the garbage and waste and the use of resources that belong to at least 3 planets that in fact we have only one. Only a sustainable human development can balance this predictable phenomenon. Manufacturers will produce more. We will be encouraged to buy more. We will get more loans, and at the end, we will produce more waste that overpasses the existing resources. Only if we change our consumption behavior, we and our children will have a prosperous future. Demikian penjelasan mengenai konsep pembangunan manusia atau human development yang dipaparkan oleh UNDP. Berikut akan digambarkan mengenai Human Development Report pada tahun 2019 yang fokus pada inequality.
inequality is everywhere. It stifles ambition and potential. And when it becomes extreme, people can take to the streets. Ultimately, it damages economies and societies. The concept of human development is all about giving people freedom to decide who they want to be and how they'll live. It involves, among many other things, living a long, healthy life, receiving decent education, and having a decent standard of living. In 2019, Human Development Report studied inequalities in human development, revealing 5 important results. 1. Human development has progressed immensely. Far more people are reaching a minimum standard. There's less extreme poverty and hunger, and greater access to basic education. But progress still needs to be made. 2. Inequality is changing. 30 years ago, there was massive inequality in the most basic aspects of life. Many children didn't survive their first years or have any education. These gaps are closing rapidly, but new types of inequality are emerging fast, while richer populations have much greater access to university education and much better health at older ages. 3. Inequalities start before birth and can widen immensely by the time kids are in school. From then on, these inequalities can grow across lifetimes, driven by deep imbalances in political and economic power. This is evident, for example, in the relative positions of women and men in some countries. 4. We need new ways to measure new inequalities. Dollars and rupees won't always help us understand inequalities in health and education. We must go beyond averages to see the full picture. 5. We must act now to overcome inequalities and design policies that work for every age group. Giving kids early childhood education, for example, will last lifetimes. But governments shouldn't just tackle symptoms. Long-lasting solutions will come from addressing the root causes of inequality, often ingrained in a country's history and culture. That way, we can boost economic growth and reduce inequality at the same time. It's not too late to act. Selanjutnya, bagaimana Human Development Report di Indonesia dan bagaimana gambarannya, perbandingannya antar daerah, dan sejauh mana perkembangannya sampai dengan tahun 2020? Berikut kita simak laporan Human Development Report di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik. Hari ini ada tambahan mengenai Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Indeks ini biasanya kita rilis pada bulan Juli, tetapi sengaja kita percepat pada bulan Februari dengan harapan semakin cepat datanya dirilis, bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai kebijakan, tidak hanya di nasional tetapi juga di level provinsi. Dan untuk teman-teman media ketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia ini kita hitung sampai level kabupaten kota. Karena sesuai dengan pesan Bapak Presiden, kita semua harus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM kita dan salah satu indikator yang penting adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Sekarang saya masuk ke Indeks Pembangunan Manusia yang kita rilis setahun sekali dan indeks ini sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan kualitas manusia Indonesia yang menjadi kunci untuk membuat kemajuan di berbagai bidang. Mengenai metodenya, metode yang digunakan oleh PBS semuanya mengacu kepada manual dari UNDP. Jadi ada 3 dimensi yang kita pertimbangkan di sana. Yang pertama adalah kesehatan. Di sana diukur dengan angka harapan hidup atau umur harapan hidup saat lahir. Kemudian dari pendidikan ada 2 indikator, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian dimensi standar hidup layaknya adalah pengeluaran per kapita. Komponen ini yang membedakan dengan UNDP, karena UNDP membandingkan IPM antar negara sehingga dia menggunakan gross national income. Karena BPS ingin menyajikan IPM sampai level provinsi dan kabupaten, tentunya kita nggak mempunyai GNI, yang kita gunakan adalah pengeluaran per kapita, tetapi pada intinya seluruh
penghitungan IPM ini sudah mengacu kepada guidance dari UNDP. Kenapa IPM ini penting? Yang pertama adalah untuk melihat perkembangan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan juga daya beli. Dan ini merupakan salah satu target pembangunan, dan IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator ketika menentukan dana alokasi umum. Sementara komponen IPM, terutama harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran, itu juga indikator untuk menghitung dana insentif daerah. Bagaimana kita menginterpretasikan IPM? IPM perlu disadari bahwa ini merupakan indikator jangka panjang, sehingga perlu agak hati-hati ketika memaknainya, ya. Dan untuk melihat kemajuan pembangunan manusia ini bisa kita lihat dari kecepatan pertumbuhan atau growth IPM dari waktu ke waktu, bisa kita lihat dari status IPM-nya. Jadi status IPM kita bagi dalam 4 kelompok, kalau di bawah 60 berarti IPM-nya rendah, sedang kalau IPM-nya antara 60-70, tinggi kalau IPM-nya 70-80, dan sangat tinggi kalau IPM-nya di atas 80. Pada tahun 2019 ini, IPM Indonesia adalah sebesar 71,92. Jadi dengan melihat angka ini, berarti IPM Indonesia berstatus tinggi. Beberapa bulan yang lalu UNDP juga menghitung hal yang sama, bahwa IPM Indonesia mulai masuk ke status tinggi. Tentunya ini progres yang mengembirakan, dan ke depan kita harus berupaya terus supaya IPM ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Dilihat dari komponennya, tiga komponen, peningkatan IPM tahun 2019 dari 71,39 di tahun 2018 ke 71,92 di tahun 2019 terjadi karena ada perbaikan di setiap komponen. Umur harapan hidupnya saat ini adalah 71,34, rata-rata lama sekolahnya 8,34, sementara harapan lama sekolahnya 12,95 tahun, dan pengeluaran per kapitanya adalah sebesar 11,3 juta per tahun. Bagaimana trennya, tren komponen IPM? Bisa dilihat di sana bahwa umur harapan hidup meningkat dari waktu ke waktu. Ini bisa kita konfirmasi karena banyak progres dari sisi dimensi kesehatan. Misalnya persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum bersih itu meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Rumah tangga yang menggunakan air minum layak juga meningkat. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas jamban itu mengalami penurunan, dan juga perkawinan dini juga menunjukkan penurunan. Meskipun ke depan kita harus berupaya bagaimana perkawinan dini ini semakin mengecil. Untuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menunjukkan progres dari tahun 2018 ke 2019. Misalnya saja kalau kita lihat angka partisipasi sekolah, terutama untuk umur 19 sampai 24, artinya sesudah SMA, itu tumbuhnya bagus. Tentunya ini menggembirakan. Ya, makin banyak anak-anak kita yang masuk meneruskan pendidikannya dari SMA ke akademi maupun perguruan tinggi. Kemudian rata-rata lama sekolahnya juga menunjukkan peningkatan, demikian juga untuk pengeluaran per kapitanya. Menunjukkan peningkatan dari 11 juta menjadi 11,3 juta. Intinya seluruh komponen meningkat dan itu harus kita pertahankan. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta tentu saja status pembangunan manusia yang paling tertinggi karena adalah ibu kota. Satu-satunya provinsi yang status pembangunannya sangat tinggi hanya DKI Jakarta. Yang berwarna hijau menunjukkan provinsi dengan kategori tinggi, sementara yang berwarna coklat menunjukkan IPM dengan status sedang, dan Papua
juga memasukin sedang sejak tahun lalu, ya. Ada progres di Papua sana yang cukup menggembirakan, dan biasanya untuk provinsi-provinsi yang tadinya IPM-nya rendah, kecepatan kenaikannya jauh lebih tinggi. Karena itu bisa dipahami di slide berikutnya, bahwa pertumbuhan IPM tertinggi ada di daerah timur, Papua Barat, ya, itu mengalami kenaikan 1,51%, Maluku Utara juga mengalami peningkatan, sementara NTT juga mengalami peningkatan 1,30%. Sebaliknya, untuk provinsi-provinsi yang memang sudah tinggi, naiknya tentu tidak bisa secepat provinsi-provinsi yang mulainya rendah. Meskipun begitu, di DKI Jakarta misalnya ada pertumbuhan, tetapi bisa dipahami karena DKI ini sudah tinggi sekali, menaikkannya menjadi lebih sulit lagi. Tetapi masih ada pertumbuhan 0,36%, demikian di Yogyakarta dan Banten. Satu hal yang mengembirakan selama tahun 2018 sampai 2019 adalah adanya perubahan status untuk satu provinsi, yaitu Sumatera Selatan. Tahun lalu Sumatera Selatan itu masuk kategori sedang, tetapi pada tahun 2019 ini untuk pertama kalinya provinsi Sumatera Selatan mempunyai IPM dengan status tinggi. Karena IPM di Sumsel pada tahun 2019 sudah mencapai 70,02%. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, bisa dilihat di slide berikutnya bahwa satu provinsi, yaitu DKI, yang mempunyai status tinggi, ada 22 provinsi yang mempunyai status tinggi, dengan catatan tahun lalu hanya 21, karena sekarang Sumsel masuk menjadi 22, sementara yang sedang turun dari 12 provinsi menjadi 11 provinsi. Salah satu persoalan yang kita hadapi di dalam IPM ini adalah mengenai disparitas. Di level kabupaten, disparitasnya cukup tinggi sekali antar kabupaten. Misalnya yang berwarna hitam adalah menunjukkan kabupaten-kabupaten yang IPM-nya masih rendah sekali, terutama berada di Papua di sana. Dan ini menjadi tantangan besar kita karena masalah geografis dan sebagainya. Misalnya kalau kita bandingkan di Jogja, itu IPM-nya 86,65, tinggi, paling tinggi. Sementara kalau kita bicara Kabupaten Duga, itu IPM-nya cuma 30,75. Tetapi gap ini sebetulnya dari waktu ke waktu juga menunjukkan perbaikan atau menyempit, masih menjadi persoalan disparitas tinggi, tetapi dari waktu ke waktu menyempit. Misalnya kalau kita lihat di provinsi, antara Jayapura dan Duga itu kalau di tahun 2015 gapnya sampai 52,58, tetapi pada tahun 2019 itu adalah 49,41. Jadi bisa dilihat bahwa ada disparitas yang tinggi, persoalan yang perlu kita pecahkan, tetapi dari waktu ke waktu sebetulnya ada perbaikan, tetapi kita harus berupaya supaya lebih cepat lagi. Itu beberapa indikator yang bisa. Berikutnya adalah indikator pembangunan yang cukup penting lainnya, yaitu Physical Quality Life Index atau disingkat PQI. LI atau yang lazim disebut Indeks Mutu Hidup atau IMH merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan indikator komposit itu adalah suatu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat sektoral. Oleh karena itu, indikator ini sangat bermanfaat dalam mengukur hasil kebijakan umum yang bersifat lintas sektoral. Indeks mutu hidup ini merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal, yaitu angka kematian bayi atau infant mortality rate, angka harapan hidup 1 tahun, life expectancy, dan angka melek huruf literasi rate. IMH secara keseluruhan menurut Morris dan NG Alvin dapat mencakup keseluruhan hasil pembangunan sosial ekonomi. Angka kematian bayi dan angka harapan hidup 1 tahun secara bersama-sama dapat merupakan indikator bagi aspek kemajuan sosial, antara lain dampak keadaan gizi,
dampak dari keadaan gizi, kesehatan, pendapatan, dan lingkungan masyarakat. Dan secara terpisah, kedua indikator tersebut merefleksikan aspek-aspek interaksi sosial yang cukup berbeda. Angka kematian bayi secara peka menggambarkan taraf ketersediaan air bersih, kondisi dalam rumah, dan kesejahteraan ibu. Sementara angka harapan hidup 1 tahun merefleksikan taraf gizi dan keadaan lingkungan luas di luar rumah. Sedangkan angka melek huruf merupakan indikator yang menggambarkan taraf keterampilan dan kualitas masyarakat. Selanjutnya, untuk perhitungan indeks, maka ditetapkan nilai minimum dan maksimum sebagai ukuran setiap indikator. Life expectancy at birth itu antara 25 tahun dan 85 tahun. Literasi 0% dan sampai dengan 100%. Kemudian combined enrollment ratio dan real GDP. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi satu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, di mana 1 merupakan kinerja terjelek dan tentu saja 100 merupakan kinerja terbaik. Begitu kinerja ekonomi satu negara dinyatakan dalam skala hingga 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata atas ketiga indikator dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator. Demikian materi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Sampai bertemu lagi pada perkuliahan dan topik bahasan berikutnya. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.